Rangkaian acara peluncuran sudah dimulai sejak pukul 12 siang. Dengan menggelar berbagai acara, diantaranya kucing klinik bagi anak-anak panti asuhan, serta lomba mewarnai Aku Cinta Arema, dan beberapa atraksi akrobatik yang disuguhkan untuk menghibur para Aremania. Tepat pukul 7 malam acara seremonia digelar. Mengambil tema Together for Glory, launching Arema berlangsung sangat mewah dan meriah. Tak kurang dari 10.000 supporter Arema membanjiri Gedung Cakrawala Universitas Negeri Malang. Acara yang dibantu Ovan Tobing ini berlangsung sangat semarak dan dibuka oleh tari khas Malangan. Acara ini juga diisi dengan pemutaran video sejarah dan perjuangan Arema. Saya optimis karena dukungan motor, karena karakter juga orang-orang Malang yang selalu ingin menjadi yang terbaik. Saya belum mendengar yang ada di Malang. Semuanya selamat Malang. Dua puluh sembilan pemain turut diperkenalkan di hadapan Aremania. Para pemain yang memakai jas panggil satu persatu untuk diperkenalkan. Hadirin sekalian rakyat, mengawali karier di Indonesia bersama Persipura Jayapura tahun 2005 sampai 2011. Kemudian bermain bersama Pelita Jaya musim lalu. Saking cintanya sebagai pemain naturalisasi dan pembela tim nasional Indonesia. Indian Sriwijaya FC menjadi juara musim lalu. Sekali lagi, tarikan Arema juara 2009-2010. Salah satu langganan tim nasional Indonesia. Tahun lalu. Dua gol di ESL. Dan ini dia supporting tim dari Arema memeriksa kesehatan. Hanya saja sebenarnya Arema masih tersisa satu pemain dari Asia yang belum datang, meski dikabarkan sudah deal, sehingga melengkapi menjadi 30 pemain. Selain Aremania, tambah juga jajaran para pejabat penting seperti Bupati Malang Rinda Krisna, Wali Kota Batu Edi Rumboko, Wali Kota Malang Penny Suparto, dan CEO Arema ISL Iwan Budianto. Bapak Kapolres. Dalam sambutannya,
Presiden Kehormatan Arema, Renda Krishna, mengungkapkan launching ini menjadi momentum untuk menyatukan rasa solidaritas, loyalitas, dan membangun dengan sungguh-sungguh rasa yang dimiliki antara tim, manajemen, ofisial, dan supporter untuk meraih prestasi tertinggi. Ada bersama kita. Dalam launching ini diperkenalkan jersey terbaru Arema ISL oleh model. Warna kandang biru tetap menjadi pilihan. Sementara untuk jersey kedua dipilih panduan strip biru dan hitam. Sedangkan untuk jersey ketiga warna merah menyala menjadi pilihan. Semua jersey akan diproduksi oleh brand lokal yaitu Ultras yang sudah mensupport Arema ISL sejak musim lalu. Di akhir acara, ribuan Aremania dihibur oleh grup band legendaris. Ini ada informasi yang